Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. So, hi you all semua. Okay, siapa yang ada sama-sama dengan Kak Syah untuk tengah hari ni? Jom, say hi dulu. Okay, apa khabar you all semua? Okay, dah makan ke belum ni untuk tengah hari ni? Ha, menu apa untuk tengah hari ni? Okay, untuk tengah hari ni, okay, macam biasa, jam 2:30 petang. Okay, sebenarnya dah delay masa ni. Okay, so jom. Kak Syah nak share dengan you all tips. Okay, untuk tengah hari ni, Kak Syah nak share dengan you all tips. Okay, macam mana nak matchingkan warna baby blue ni. Ha, terutama baju kurung juwita. Okay, so Kak Syah select untuk baju kurung juwita warna baby blue. Okay, so macam mana nak matchingkan warna tudung. Okay, so untuk tengah hari ni, Kak Syah nak share dengan you all. Ada 4. Okay, 4 pilihan warna yang boleh matching dengan warna baby blue. Okay, terutama baju kurung juwita lah. Sebab untuk tengah hari ni, okay, Kak Syah select untuk baju kurung juwita warna baby blue. Okay, untuk Kak Syah matchingkan warna. Okay, warna apa yang sesuai. Okay, sebenarnya untuk baju kurung juwita ni, of course dia memang bercorak. Okay, baju ni adalah baju kurung yang bercorak. Okay, so sebenarnya ada tips yang Kak Syah nak berikan pada you all. Okay, so andanya mungkin you all yang menonton sesi live Kak Syah ni, mungkin yang dah grab, okay, untuk baju kurung juwita warna kot baby blue yang macam Kak Syah pakai sekarang ni. Jadi Kak Syah nak share dengan you all tips macam mana nak pilih warna. Okay, sebenarnya, okay, pertama point dia, okay, macam mana sebenarnya you all nak matchingkan warna baby blue, terutama baju kurung juwita ni. Okay, sebab baju kurung juwita yang Kak Syah pakai ni dia memang bercorak. Okay, tips dia sangat mudah. Okay, sebenarnya kalau yang bercorak ni, you all just tengok pada corak yang ada dekat baju. Okay, corak yang ada dekat baju dan juga warna yang ada dekat baju tu. Okay, kalau plain tu mungkin kita boleh perbagaikan dia juga warna dia. Okay, sama ada kita pakai blocking color ataupun kita pakai warna yang boleh matching dengan seiras warna yang plain tu. Tapi untuk yang bercorak ni, okay, kena jaga-jaga you all. Okay, jangan main salah pilih warna. Ha, kan, okay. So untuk tengah hari ni, Kak Syah nak share dengan you all, kan, untuk tips, okay, macam mana nak pilih untuk matchingkan warna baby blue ni macam Kak Syah pakai sekarang ni. Kan, Kak Syah nak share dengan you all ada 4 warna, 4 pilihan warna yang Kak Syah nak share dengan you all. Okay, untuk matchingkan dengan warna baby blue ni. Okay, so supaya dia, bila you all pakai, nampak lebih feminine. Okay, nampak lebih cantik, of course. Okay, so nampak lebih, tune dia tu lebih nampak manis lah, kan. Okay, so untuk tengah hari ni, Kak Syah dah select ada 4 warna yang Kak Syah nak share dengan you all untuk matchingkan dengan warna baby blue yang macam Kak Syah pakai ni. Okay, so you all hanya tengok warna yang ada dekat bahagian corak dia. Okay, tak semestinya untuk you all nak pakai pilih warna yang sama base. Okay, sama base dengan warna warna tanah dia. Ha, kan, orang kata tak semestinya. Okay, so you all boleh pelbagaikan warna. So dekat sini Kak Syah ada 4 pilihan warna yang Kak Syah nak share dengan you all. Okay, salah satu warna yang you all boleh matchingkan dengan warna baby blue yang Kak Syah pakai sekarang ni. Okay, Kak Syah select untuk warna dusty pink. Okay, Kak Syah select untuk warna dusty pink. Okay, ha, ni adalah warna dusty pink. Okay, yang Kak Syah pilih untuk soft punya warna supaya bila kita pakai nampak lebih pastel. Okay, nampak lebih lembut. Okay, sebab dekat bahagian corak baby blue ni dia ada juga untuk warna dusty pink. Okay, dia ada dusty pink juga dekat bahagian ni. Jadi Kak Syah nak share dengan you all, ini antara salah satu pilihan warna yang you all boleh matchingkan, okay, dengan warna baby blue. Ha, kan, warna baby blue baju kurung juwita. Okay, so ini antara warna yang you all boleh matchkan. Okay, so Kak Syah pilih untuk warna dusty pink untuk Kak Syah share dengan you all. Okay, hi Cik Azlan. Hi, selamat tengah hari. Dah makan ke belum? Okay, dah makan ke belum tu? Okay, so ini antara choice dia. Okay, hi Sis Kamaria. Okay, terima kasih sebab join. Selamat petang Cik Azlan. Okay, so ini antara salah satu warna, okay, yang you all boleh matchingkan dengan warna baby blue. Okay, jangan takut. Okay, jangan takut kalau you all kata, dah lah baju baby blue, macam mana nak matchingkan dengan warna dusty pink ni? Ha, kan, sebab Kak Syah select, okay, warna yang ada dekat bahagian bunga ni. Okay, Kak Syah select salah satu warna yang ada dekat bahagian bunga ni. So you all boleh pelbagaikan. Okay, contoh kalau you all yang bekerja daripada rumah, kan, ha, orang kata nak pelbagaikan supaya nampak lebih baru. Okay, minggu ni you all pakai warna dusty pink. Okay, ha, dah makan, alhamdulillah, syukur. Okay, so ha, minggu ni contoh you all bekerja pada rumah. Okay, you all gayakan baju kurung juwita warna baby blue ni. So matchingkan dengan warna dusty pink. Okay, matchingkan dengan warna dusty pink yang macam Kak Syah share dengan you all ni. Okay, warna dia lembut sahaja, feminine. Okay, nampak dia pastel-pastel color. Okay, so jom kita tengok warna apa lagi yang boleh match. Okay, ini antara salah satu choice yang you all boleh matchingkan warna dusty pink. Okay, choice kedua yang Kak Syah nak share dengan you all, okay, yang you all boleh matchingkan dengan warna baby blue ni.
So, you all boleh juga untuk pilih warna dark blue. Okay, ini adalah warna dark blue. Okay, dark blue ni Kak Syah ambil juga dekat warna ni. Okay, dekat warna percikan bunga ni kan. Okay, so dia ada warna dark blue. Okay, so ini adalah alternatif. Okay, you all boleh matchingkan dengan dark blue. Okay, kita ambil dan sarung. Okay, ini adalah warna dark blue. Okay, warna dark blue. Okay, ha, kan. So, ini antara warna yang boleh matchkan lah. Okay, jangan bila you all pakai baju yang bercorak. Okay, you all main suka je kan. Kalau contoh baju baby blue ni, pergi pakai pula warna hijau. Okay, tak pun warna baby blue ni, pergi pakai pula dengan warna merah. Okay, ha, orang kata dah, apa tu, jauh dah dia punya warna tu. Okay, you all hanya pilih warna yang berada dekat percikan bunga tu. Okay, supaya nampak tak adalah nampak beza. Okay, tak adalah nampak kontras sangat kan. Tiba-tiba pakai baby blue, okay, bunga pula dah sipin, tiba-tiba ada hijau. Kan, so dia jadi macam, lain macam sikit lah kat situ kan. Okay, so, corak yang kedua ataupun warna yang kedua yang Kak Syah nak share dengan you all untuk you all matchingkan dengan warna baby blue ni, warna dark blue. Okay, ini adalah warna dark blue. Okay, dark blue ni pun you all boleh matchingkan dengan warna baby blue cuita ni. Okay, so sebab apa Kak Syah pilih warna dark blue yang ada dekat sini. Okay, dekat bahagian corak bunga tu. Okay, ini adalah warna dark blue yang you all boleh matchingkan. Okay, so jom kita tengok warna apa lagi yang boleh matchingkan. Okay, dengan warna baby blue yang macam Kak Syah pakai sekarang ni. Okay, so pilihan ketiga yang you all boleh matchingkan dengan warna baby blue. Okay, untuk kurung juwita ni. Okay, so you all juga boleh pilih untuk warna baby blue. Okay, ini adalah warna baby blue. Ha, ini dia sama dengan warna tanah lah. Okay, so dia sama dengan warna tanah. So memang bila you all pakai akan nampak lebih more pastel lah. Okay, so ini adalah warna baby blue. Okay, baby blue ni matchingkan dengan baju kurung juwita warna baby blue. Ha, dia sama lah. Okay, dia sama dengan warna tanah. Okay, kita pakai matchingkan. Okay, so ini adalah warna baby blue. So dia nampak you all sama lah. Okay, sebab pilih warna base sama baby blue kan. So you all pakai matchingkan. Okay, dan sama, orang kata memang boleh masuk lah sebab dia adalah warna tanah. Okay, warna tanah ni, warna baby blue. Okay, ini choice ketiga yang you all boleh matchingkan dengan warna apa tu, baby blue kurung juwita. Okay, ni adalah warna baby blue. Pusing sikit. Okay, ni adalah warna baby blue yang you all boleh matchingkan. Okay, so kita tengok lagi warna apa lagi, alternatif yang keempat. Okay, alternatif yang keempat. Orang kata baju kurung satu je, tapi dia boleh tiap-tiap minggu nampak baru. Sebab apa? Twist dia punya warna tudung sahaja. Okay, twist dia punya warna tudung sahaja membuatkan you all tampil berbeza. Kan? So, tak semestinya kalau baju tu nak kena tudung colour tu je. Kan? Contoh kalau biru ni nak kena pakai baby blue je. Kan? Contoh kalau baby blue ni nak pakai dengan dark blue je. Tak semestinya you all. Okay? You all pelbagaikan dia punya warna. Okay, so jom. Tips keempat, Kak Syah nak share dengan you all. Warna apa lagi yang you all boleh matchingkan. Okay, so Kak Syah select dekat sini. Okay, adalah warna dusty purple. Okay, sebab dekat baju yang Kak Syah pakai ni, walaupun dia warna baby blue, okay, walaupun dia warna baby blue, tapi dia ada warna dusty purple. Okay, dia ada warna dusty purple dekat situ. So, kita ambil untuk warna dusty purple. Okay, jom kita matchingkan. Ambil dulu. Okay, kita adjust sikit. Adjust sikit. Okay, so ni antara dia warna yang you all boleh matchingkan. Okay, so ini adalah warna dusty purple. Okay, warna dusty purple. Kan? Okay, ni antara alternatif yang you all boleh matchingkan. Okay, tak semestinya pakai satu warna sahaja, you all. Boleh twist-twist warna. Boleh tukar-tukar warna. Okay? So untuk tengah hari ni Kak Syah share 4 warna. Orang kata minggu ni pakai warna dusty purple. Next week pakai baju yang sama, orang kata pakai untuk warna baby blue. Next week lagi satu. Okay, tukar pula. Pakai baju warna baby blue dengan warna dusty pink. Kan itu boleh match. Okay, kan itu boleh pelbagaikan sebenarnya. Okay, so ini antara warna yang you all boleh matchingkan. Warna dusty purple. Okay, ini adalah warna dusty purple yang you all boleh matchingkan dengan warna baby blue. Okay, baby blue kurung juwita. Okay, pusing sikit. Okay, so ini adalah warna dia. Okay,
ada 4 pilihan warna sebenarnya yang you all boleh matchingkan dengan warna baby blue. Ha, kan mungkin you all yang bekerja daripada rumah kan, orang kata, hai buntu betul lah kan. Ha, kan pakai baju ni tapi macam mana nak nampak dia kelainan? Ha, you all twist sahaja warna tudung. Okay, twist sahaja warna tudung tu. So nampaklah minggu ni you all berbeza walaupun sebenarnya kita sedang pakai baju yang sama tapi kita sedang twist apa warna tudung, ha, membuatkan kita minggu ni nampak lain, minggu depan nampak lain kan. Ha, so itu kita pelbagaikan warna. Okay, so untuk tengah hari ni, ha, sebenarnya Kak Syah share tips ni semoga bermanfaat pada you all. Okay, mungkin boleh twist warna. Okay, orang kata boleh pelbagaikan warna walaupun baju kurung yang sama tapi sebenarnya setiap hari you all nampak berbeza. Setiap hari sebenarnya, setiap minggu, ha, you all tampil berbeza. Okay, walaupun gaikan baju kurung yang sama, twist sahaja warna tudung. Okay, so itu sahaja untuk tengah hari ni untuk Kak Syah share dengan you all. Okay, sebarang pertanyaan, okay, you all boleh terus tekan link kat bahagian bawah. Hai Nurija, hai, terima kasih sebab macam dah makan ke Ijah. Okay, cantik, terima kasih Ijah. Okay, so ini antara warna yang Kak Syah share dengan you all. Ada 4 pilihan warna yang you all boleh matchingkan, okay, dengan warna baby blue baju kurung juwita ni. Okay, so Kak Syah harap Kak Syah dapat share tips ni. Okay, mungkin you all boleh pelbagaikan ataupun twist dia punya warna. Okay, so sebarang pertanyaan you all boleh terus tekan dekat link bahagian bawah ataupun tekan je link Team Dropship Kak Syah yang komen dekat ruangan komen. Okay, so itu sahaja untuk tengah hari ni. Terima kasih banyak pada you all yang join. Dan jangan lupa belanja Kak Syah love. Okay, Kak Syah nak you all punya love. Okay, so nanti kita jumpa lagi untuk next sesi live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.